Halo netizen, prajurit TNI Angkatan Laut membantu upaya penanggulangan banjir yang melanda 24 desa di 6 kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut Kalimantan Selatan. Intensitas hujan dengan durasi yang cukup lama dalam beberapa hari mengakibatkan banjir dan meluapnya air sungai di Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, dan di 24 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mengetahui peristiwa tersebut, Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan, mengerahkan personil Lanal Banjarmasin yang berada di Posal Kintab dan Posal Sungai Danau untuk membantu warga yang terkena banjir, berkolaborasi dengan TNI Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Hal kesiapsiagaan Lanal Banjarmasin dalam segala situasi dan sinergitas bersama instansi terkait yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Upaya penanggulangan banjir dilaksanakan oleh prajurit Lanal Banjarmasin dengan membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan mengungsikannya di tempat yang lebih aman. Masyarakat juga diminta waspada dengan rumah yang ditinggalkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, Jaleswefa, Jaya Mahe.